Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah menggelar temu karya relawan daerah atau TKRD ke-1 di halaman Stadion Tua Pahu Palangkaraya pada Jumat 20 September 2004. Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nur Yakin yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Haji Nur Yakin menyampaikan apresiasi dari Gubernur Kalimantan Tengah terhadap kontribusi positif PMI dalam berbagai kesiapsiagaan bencana serta penyediaan darah bagi rumah sakit pemerintah maupun swasta di Kalimantan Tengah. Nur Yakin menegaskan bahwa PMI merupakan mitra penting pemerintah dalam penanggulangan bencana dan penyediaan darah untuk masyarakat. Nur Yakin yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat atas terselenggaranya temu karya relawan daerah PMI. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting bagi relawan PMI dan tingkat kabupaten, kota, dan provinsi untuk menunjukkan kemampuan mereka. Acara ini juga dirancang sebagai ajang ketangkasan bagi para relawan dalam merespon berbagai situasi darurat, seperti bencana dan kebakaran. Nur Yakin menambahkan, melalui kegiatan ini, para relawan diharapkan lebih siap dan cepat dalam mengambil tindakan penyelamatan saat terjadi keadaan darurat. Ia menekankan pentingnya keterampilan para relawan dalam menentukan prioritas penyelamatan korban, terutama dalam kondisi bencana. Sekaligus Ketua PMI Provinsi Kalimantan Tengah ucapkan selamat terhadap kegiatan temu karya daerah relawan PMI pertama. Ini merupakan momentum terbaik bagi relawan-relawan PMI yang ada di kabupaten kota termasuk provinsi untuk menunjukkan kebolehannya. Karena kalau selama ini kita melihat bahwa relawan daerah PMI ini mereka bekerja untuk kemanusiaan dan juga dalam rangka menggalang atau mencari darah, donor darah. Tetapi pada hari ini ada temu karya semacam ajang ketangkasan masing-masing yang nantinya ini mempercepat proses apabila terjadi ada bencana, ada kegawat daruratan, ada kebakaran. Jadi mereka sudah paham orang mana-mana yang harus diselamatkan lebih dulu. Temu karya relawan daerah ini menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi relawan PMI, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan di Kalimantan Tengah. Acara ini juga menjadi bukti nyata komitmen PMI dalam mendukung upaya pemerintah dalam melayani masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanggulangan bencana. Hariri, Jurnal TV melaporkan.